Halo semuanya, selamat datang lagi di channelnya Gen Tutorial. Di sini aku bakal kasih tutorial bagaimana caranya melihat tulisan yang dicoret. Nah, kemarin kita udah pernah bikin videonya, cuman kemarin coretannya itu warna biru. Sekarang kalian mintanya warna hitam dan warna putih. Di video ini aku bakal cobain dulu yang pakai warna hitam, guys ya. Kita buka WhatsApp, kita ambil salah satu chatnya, kita screenshot, terus kita pasang di story. Ini aku menggunakan Instagram, tambahkan ke cerita. Tetap kita coret dulu, kita coret. Ini cara naikin tensinya, oke. Kita coret. Nah ini ya, kita coret warna hitam, guys ya. Nah kita coret. Selesai. Kita tambahkan ke cerita. Kita simpan dulu fotonya. Terus kita hapus. Ini yang di Facebook aku hapus juga ya, biar enggak kontroversi nanti, payah nih. Oke, sekarang kita buka aplikasi Snapseed, tambahkan foto ke alat, lalu selektif, lalu reset ke sini ke warna hitam. Ini kita naikin guys ya, sampai habis, terus kontrasnya juga kita naikin sampai habis, terus saturasinya kita naikin juga sampai habis, strukturnya juga. Nah ini udah kelihatan nih guys, kita tambahin lagi ya, tambahin lagi, kita fullkan, kita fullkan, kita fullkan, kita fullkan, selesai. Gampang guys, jadi kita fullkan semua ya, kontras, saturasi, bayangan, apalah itu namanya, bang. Oke, jadi kayak gitu caranya. Terima kasih udah mampir di video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Kasih komentar kalian terkait video ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.